SMA Negeri 5 Banjarmasin Jalan Sultan Adam Banjarmasin Utara dalam peringatan hari ulang tahun ke-44 tahun menggelar jalan santai dengan melibatkan seluruh guru dan peserta didik besokan Selasa 16 Januari 2023. Jalan santai ini memperebutkan hadiah utama berupa sebuah sepeda motor metik dan berbagai hadiah lainnya. SMA Negeri 5 Banjarmasin Jalan Sultan Adam Banjarmasin Utara dalam peringatan hari ulang tahun ke-44 tahun menggelar jalan santai dengan melibatkan seluruh guru dan peserta didik besukan Selasa 16 Januari 2023. Jalan santai ini memperebutkan hadiah utama berupa sebuah sepeda motor metik dan berbagai hadiah lainnya. Selain itu digelar pula penampilan berbagai jenis pakaian dan kreativitas peserta didik yaitu fashion show nang busananya sedang tren wahini di kalangan generasi muda. Kepala SMA Negeri 5 Banjarmasin Muhlis Takwin Wetakuni Prima TV memedahkan peringatan ulang tahun sekolah ini sempat kada dilaksanakan selawas 2 tahun lantaran COVID-19 sehingga perayaan tahun ini dilaksanakan secara meriah. Bahkan menjadi kado istimewa karena di usia ke-44 tahun SMA Negeri 5 Banjarmasin menjadi salah satu sekolah menengah atas angkatan pertama sebagai sekolah penggerak di Kalimantan Selatan dengan memberlakukan implementasi kurikulum merdeka. Sesuai dengan tema peringatan pada tahun ini, bergerak kreatif, berprestasi dengan kurikulum merdeka pasca pandemi COVID-19, tentu SMA 5 akan selalu bergerak, ya, kreatif, prestasi, meningkatkan prestasi sesuai dengan visi misi SMA 5. Sehingga kegiatan peringatan HUT ini semua kita arahkan ke sana. Ada lomba kreasi seperti membuat buat profil, kemudian anak-anak pakai dengan jalan santai pada hari ini flash mob, kemudian juga ada lomba paskibra dan lain-lain. Semua kita arahkan ke sana. Muklis Takwin menambahkan, salah satu ciri khas dari implementasi kurikulum merdeka adalah menekankan terkait penerapan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila.